Sastra Rakyat Malaysia. Info hari ini, netizen rakam Syuk Sahar keluar dengan skandal. Sejak tahun lalu, hangat diperkatakan kembali mengenai rumah tangga Syuk Sahar apabila istrinya, Rosa Sera, sering berkongsi luahan hati serta mendedahkan wujudnya orang ketiga. Meskipun pelbagai pendedahan dilakukan istrinya, Syuk masih berdiam diri, malah Instagram pelawak itu tidak lagi aktif sejak penghujung tahun lalu. Bagaimanapun, baru-baru ini tular perkongsian seorang pengguna TikTok dikenali sebagai ex Nurazli memuat naik video secara tidak sengaja terjumpa pelawak berkenaan di kedai makan. Menerusi video berkenaan, Syuk dilihat bersama seorang wanita namun tidak diketahui identitinya memandangkan diambil dari belakang. Malah ada yang mengatakan baju dan tudung yang dipakai oleh individu dalam gambar itu sama seperti dalam posting dikongsikan di Instagram wanita berkenaan. Sementara itu, ada beberapa netizen yang mendakwa pernah melihat Syuk bersama wanita berkenaan di tempat lain juga. Dalam pada itu, ada yang meluapkan rasa geram serta mempersoalkan pelawak itu tetap curang walaupun ada desas-desus mengatakan dia coba berbaik dengan istrinya. Baru-baru ini, Sera ada berkongsikan beberapa paparan message daripada seorang individu dipercayai daripada suaminya. Message tersebut seolah memberi gambaran individu tersebut memohon maaf di atas apa yang terjadi serta meminta pulang untuk bersatu semula. Sekian info hari ini. Terima kasih.